Ayam ni lebih kurang dalam 2 kilo 2 kilo isi ayam. Hari tu ada yang tanya ayam ekor ke atau ayam isi? Ayam ni ayam paket ayam paket, ayam isi, ayam dada. Lebih kurang ni dalam 2 kilo Kita dah potong kecil-kecil. Dah cuci, dah bersih semua. Kemudian macam biasa kita ada bawang Holland, bawang putih. Bawang putih kita dah iris, bawang Holland pun kita dah iris, ada ni, dah potong. Kemudian cili merah guys. Cili merah. Sayur-sayur dia pula. Sini ada kacang panjang, carrot, bunga kubis. Kemudian perasa dia kita letak cili bo. Yang paling penting sekali adalah serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni kena ada. Kemudian ada perasa dia garam, garam dengan haji. Okey, pertama sekali ayam ni kita gaul dulu. Sebelum kita nak goreng, kita gaul ayam dulu. Kita perasakan dengan garam. Garam ni, garam. Kemudian sedikit ajinomoto. Ajinomoto ni kalau korang tak nak, tak payah letak, sikit je. Kemudian serbuk kunyit. Tepung jagung. Tepung jagung. Bagi dia crispy-crispy sikit. Warna kuning sikit lah. Kalau korang tak suka warna kuning, tak letak pun tak apa. Ni bagi cantik warna dia je. Kicap sotong. Okay, kita gaul. Sikit ke? Kita gaul dulu. Okey, kita goreng sampai dia betul-betul masak. Kemudian baru nanti kita hidanglah. Kita masuk sayur-sayur semua, kita masukkan carrot, kacang panjang, bawang putih, bawang merah semua tu. Kemudian kita masukkan pertama sekali kita masukkan bawang Holland dengan bawang putih. Kita goreng bawangnya dulu bagi masak. Kemudian baru kita kemudian baru kita masukkan bunga kubis, carrot, kacang panjang bila bawang tu dah masak. Okey. Kita masuk je semua. Jangan lupa apa ni? Cili merah tadi. Sayur pun dah masak, bawang semua dah masak, boleh kita angkat guys. Pekah dia. Ni ayam kunyit kita dah siap, dah masak. Nanti kita packing, kita letak dekat nasi 20 bungkus nasi, kita campur sekali dengan ni.